kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sejumlah warga dan pengendara motor terjaring razia masker oleh tim COVID Hunter dari Sabara Polres Cimahi di sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi. Selain diberikan sanksi berupa hafalan Pancasila dan lagu Indonesia Raya, warga pun diminta untuk mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19 di Kota Cimahi yang masuk zona orange. Instruksi Presiden Republik Indonesia Belasan petugas dari Sabara Polres Cimahi yang tergabung dalam tim COVID Hunter melakukan operasi justisi dengan berkeliling ke sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi. Alhasil sejumlah warga kedapatan tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Petugas pun menegur secara persuasif dan memberikan sanksi dengan menghafal Pancasila. Tak hanya itu saja, tim COVID Hunter Sabara Polres Cimahi pun terus berkeliling merazia sejumlah pengendara motor yang tidak memakai masker. Petugas pun membubarkan adanya kerumunan warga. Pembentukan tim COVID Hunter Sabara Polres Cimahi guna mengedukasi warga tentang pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 ini merupakan petunjuk dari pimpinan dari Bapak Kapolri, melalui Bapak Kapolri, kemudian di sini kita tindak lanjuti baik tingkat Polda kemudian Polres. Di sini untuk Polres Cimahi itu dikomandi oleh Kasat Sabara untuk melaksanakan kegiatan tersebut, di mana telah dibentuk tim COVID Hunter. Tindakannya yaitu untuk melaksanakan pendisiplinan kepada masyarakat berdasarkan Perpres nomor 6 tahun 2020. Di situ kita selain melaksanakan kegiatan edukasi maupun sosialisasi, kita juga melaksanakan kegiatan penindakan untuk mendisiplinkan masyarakat agar semakin tertib, ya, disiplin terhadap protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Selain merazia masker, tim COVID Hunter Sabara Polres Cimahi pun masuk ke dalam pemukiman padat penduduk guna mensosialisasikan tentang menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Saat ini Kota Cimahi masuk dalam zona orange di wilayah Jawa Barat dengan total kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi hingga Kamis siang berjumlah 262 kasus. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.